Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam Bravo untuk seluruh pelaut Indonesia yang ada di perairan Indonesia ataupun di luar negeri. Saya nggak tahu di mana aja yang berada. Oke, hari ini channel saya ingin membahas gimana sih cara ngambil BST atau sertifikat BST. Karena sebelumnya banyak yang bertanya-tanya ya, Bang ingin jadi pelaut bagaimana? Bang biayanya berapa dan segala macam. Tetapi sebelumnya saya sudah bahas di channel saya, mungkin kurang lengkap ya, kurang lengkap. Jadi hari ini saya ingin bahas tentang BST aja. Oke, untuk BST berapa biayanya nanti akan saya tulis untuk biayanya. Dan untuk berapa durasi lama duduknya di kampus, kurang lebih 8 hari kerja ya, 8 hari kerja kita akan mengikuti materi basic safety training. Oh iya, basic safety training ini apa aja Bang? Yang akan dibahas ini apa aja? Oke, basic safety training ini adalah dasar-dasar untuk keselamatan kita selama bekerja di atas kapal. Trainingnya ini kita pembelajaran, di mana kita akan belajar di kampus-kampus atau di balai-balai di klub di yang ada di Indonesia ya, karena kita orang Indonesia. Oke. Di sini yang ingin saya bahas isi dari materi BST itu. Yang ingin saya bahas di sini isi materi. Oke, saya garis bawahi. Isi materi dari basic safety training tersebut. Basic safety training tersebut di sini Anda akan mulai belajar, Anda akan mulai ngikutin kursus ya. Kata yang saya bilang khusus, di mana semua seluruh pelaut Indonesia yang ingin kerja di atas kapal diwajibkan memiliki basic safety training tersebut. Kenapa? Karena wajib hukumnya untuk memiliki sertifikat tersebut. Kenapa? Kita di atas kapal wajib mengetahui tentang cara-cara bagaimana keselamatan kerja, bagaimana cara penyelamatan diri, bagaimana caranya menolong orang, bagaimana penanganan tentang kebakaran. Nah, di sini saya ingin membahas isi dari materi tersebut. Oke, yang pertama kita akan diberi sumber materi tentang petunjuk penyelamatan diri, prinsip penyelamatan diri atau survival atau penyelamatan diri, bertahan hidup di atas air atau bertahan hidup di laut. Kenapa saya bilang begitu? Kita akan diajarkan cara-cara survival atau gimana cara kita bertahan hidup di air, di air laut terbuka ya. Oke, selain itu apa aja Bang? Selain itu kita nanti di basic safety training tersebut kita akan diajarin caranya evakuasi. Evacuation itu akan diajarin gimana cara kita mengevakuasi diri. Oke. Cara evakuasi nanti akan Anda akan mendapatkan materinya di pembelajaran di balai-balai diklat. Saya hanya ingin menceritakan garis pokok, garis besarnya aja. Oke, selain itu apa aja? Gimana prinsipnya? Apa-apa aja yang terjadi di atas kapal? Contohnya, mungkin bisa kesalahan dari manusia atau faktor alam ataupun dari teknis. Soal dari teknis ini bisa dikatakan dari mungkin kapal terbakar, kebocoran dan lain-lain segala macam. Nah, di sini kita akan diajarin tentang gimana caranya penyelamatan diri, gimana caranya kita mengevakuasi. Nah, di basic safety training itu kita akan diajarin banyak sekali cara-caranya. Kita akan diajarin gimana caranya mengenal alat-alat pemadam kebakaran. Dari foam CO2 hingga hidran atau air. Nah, di sini kita akan mempelajari hal-hal tersebut. Kenapa? Di atas kapal kita udah wajib harus menguasai tentang alat-alat pemadam kebakaran. Kenapa? Selama kita bekerja di atas kapal, kitalah yang menolong diri kita sendiri. Tidak ada lagi orang lain yang bisa menolong. Kita menjadi penolong regu pertama kali. Oke. Gimana caranya evakuasi? Nah, di sini evakuasi bisa dibilang gimana caranya kita turun dari lifeboat, gimana caranya kita nurunin lifeboat,
gimana cara kita nurunin level. Di situ akan dibahas. Di situ juga akan dibahas tentang berapa jumlah kapasitas penumpang left boat ataupun left ramp, atau gimana caranya kita bisa naikin left ramp. Itu akan dibahas. Left ramp itu apa ya, Mas? Left ramp itu adalah rakit penolong. Oke, nanti akan saya beri gambar ya, rakit penolong yang mana di situ akan memiliki kapasitas. Left ramp ini bisa dikembangkan secara langsung dari atas kapal, ataupun dia mengambang atau mengapung sendiri dengan timer yang sudah disetting oleh pabrikan. Dia akan mengapung. Nah, selama kita di atas air, nah itu kita juga akan diajari gimana caranya untuk tetap bisa terjaga tubuh hangat, gimana cara kita tidak terkena dehidrasi. Karena kita kalau terlalu banyak sering minum air laut, maka dehidrasi akan cepat dan akan terjadi pada tubuh kita, lama-kelamaan kita merasa kekeringan. Nah, gimana caranya kita bisa bertahan hidup di atas air laut, itu akan dibahas di basic safety training. Oke, selain itu apa aja? Gimana caranya kita nolong man overboard atau orang yang kecemplung atau terjebur di air laut? Nah, itu kita akan diajarin. Terus kemudian gimana caranya menggunakan rescue boat. Nah, beda dengan life boat ya, rescue boat itu untuk menolong orang yang tercebur di laut. Oke, selain itu pembahasan ini yang akan saya katakan, selain evakuasi tentang bertahan hidup di atas air laut, kita akan diajari gimana sih mendengar si sinyal-sinyal atau bunyi-bunyi alarm untuk tanda isyarat bahaya. Nah, di sini akan dibahas juga mengenai tentang signal ataupun alarm, kode alarm untuk beberapa kejadian yang terjadi di atas kapal, seperti kebakaran, tubrukan atau kandas ataupun abandon ship. Kita akan diajarin. Di situ kita akan benar-benar banyak mempelajari tentang dasar-dasar yang akan kita miliki, yang akan kita pelajari sebelum kita naik di atas kapal. Oke. Buat teman-teman, untuk mempelajari basic safety training ini bisa diikuti di seluruh balai diklat, di kampus-kampus yang ada di tanah air kita, yang ada di Indonesia. Tapi di sini saya akan mengambil, saya akan tulisin patokannya berapa jumlahnya. Jadi kalau Anda ingin ngambil basic safety training, mungkin bukan dari yang saya jelasin ini, mungkin bisa harganya ke bawah sedikit ya. Tapi kalau Anda ingin yang ambil yang sesuai dengan prosedur yang banyak orang ambil, seperti yang saya katakan di sini adalah regulernya kampus Pertamina di Jakarta Timur atau di Jalan Pemuda. Kalau Anda tidak ingin di kampus tersebut, kampus yang lain, balai diklat yang lain, mungkin harganya lebih mirip. Tapi saya ambil patokan yang tinggi dulu, jadi nggak kecewa. Oke, buat teman-teman yang ingin bekerja di atas kapal, persiapan diri Anda baik-baik. Jika Anda belum siap, mental Anda, pengorbanan Anda, jangan sampai Anda menyesal di belakangnya. Kalau Anda tidak siap, jangan pergi ke laut. Silakan nyari kerja ke tempat lain. Oke, buat teman-teman yang sudah siap, salam bravo dari Jokam Sampo. Untuk semua teman-teman, saya akan bahas lagi manfaat sertifikat atau isi dari sertifikat-sertifikat yang lainnya lagi. Hari ini tentang materi tentang dasar basic safety training. Karena apa? Banyak yang bertanya basic safety training itu apa, berapa biayanya, berapa lama durasi duduknya, dan segala macam. Dan apa kegunaannya? Di sini saya sampaikan lagi rangkumannya ya. Untuk pentingnya aja, itu aja tentang keselamatan bertahan hidup di atas air laut atau di laut, cara evakuasi penyelamatan diri, cara nolong orang saat terjebur ke laut, dan juga pengenalan tentang pemadam kebakaran serta mengenal berapa jumlah kapasitas jumlah penumpang di atas life boat ataupun life raft. Oke, yang lain dari itu nanti akan lebih lengkap lagi saat Anda duduk di kampus. Nah, di situ Anda akan terima bukunya. Tapi intinya itu aja intinya. Tidak lebih dari itu. Anda akan banyak mengenal tentang pembelajar dari dasar-dasar basic safety training. Anda mau bekerja di kapal niaga, tanker,
kapal kargo, kapal kontainer, kapal roro, kapal passenger, semuanya wajib memiliki basic safety training. Kapal ikan aja wajib memiliki basic safety training. Jadi buat pemula yang ingin mencoba kerja di atas kapal, diwajibkan untuk ngambil basic safety training. Oke, itu saja penyampaian saya. Ikuti terus channel saya. Di next selanjutnya akan saya bahas tentang sertifikat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.